Taman Pintar Yogyakarta adalah salah satu tempat terbaik bagi Anda yang ingin rekreasi sekaligus belajar ilmu pengetahuan, terutama bagi anak prasekolah hingga jenjang sekolah menengah. Wahana wisata yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Desember 2008 ini menyajikan begitu banyak koleksi bertema ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat merangsang minat sekaligus kreativitas anak. Berbagai macam koleksi sains ini tersengan yang tertata apik. Pertama, ada zona gedung oval. Di sini, pengunjung bisa menyaksikan zona generator Van de Graaff, generator pedal, zona cuaca iklim dan gempa bumi, terowongan ilusi, akuarium air tawar, dom area, hingga zona kehidupan purba dan zona tata surya. Kedua, ada pula gedung kotak. Anda bisa menikmati berbagai koleksi yang ditampilkan dalam nuansa futuristik dan berteknologi. Di antaranya, ada zona teknologi populer, zona air untuk kebaikan hidup, lorong ilusi, wahana jejak nutrisi, zona sahabat pemberani KPK, zona nuklir, zona olahraga, zona KPU, zona panas bumi dan geotermal, serta zona yang sangat menarik, yakni zona Indonesiaku dan zona memorabilia. Di zona memorabilia ini, pengunjung dapat menyaksikan koleksi-koleksi presiden yang pernah menjabat di Indonesia. Tak hanya sampai di situ saja, pengunjung bisa menyerap ilmu lebih banyak lagi lewat wahana lainnya, semisal di zona pengolahan sampah, wahana bahari, science theater, playground, zona perpustakaan Taman Pintar, kampung kerajinan, serta gedung PAUD. Dengan berbagai macam koleksi yang ada di sini, maka tak berlebihan jika wahana wisata edukatif ini menetapkan visi untuk menjadi wahana ekspresi, apresiasi, dan kreasi sains yang terbaik se-Asia Tenggara dalam suasana yang menyenangkan.